Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Teknologi Keren. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara menampilkan atau cara memunculkan icon kereta api pada lembar kerja di Microsoft Word. Baik, di sini saya menggunakan Office Microsoft Word 2019 ya guys. Baik, jadi cara untuk menampilkan icon pada lembar kerja di Word, kita pastikan terlebih dahulu perangkat laptop atau PC yang kita gunakan itu harus terhubung dengan internet ya guys. Baik, jika sudah terhubung dengan internet, oke, kemudian kita klik di menu insert, selanjutnya klik icon. Baik, dan secara otomatis muncul banyak pilihan icon seperti ini ya guys. Baik, dan selanjutnya di sini terdapat beberapa kategori ya guys, maka langsung saja kita cari dan klik di menu vehicles, vehicles ya guys. Oke, kita klik. Oke, langsung saja kita cari untuk icon kereta apinya ya guys. Oke, yang ini kita klik, selanjutnya klik insert. Baik, dan otomatis untuk icon kereta apinya langsung muncul pada lembar kerjanya ya guys. Oke, jadi caranya seperti itu. Baik, mungkin itu saja tutorial singkat dari saya, semoga dapat memberikan manfaat, dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.